Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pernah gak sih kalian membuat stiker atau menambahkan stiker di WhatsApp kalian, tapi setelah beberapa minggu, beberapa bulan, atau beberapa tahun kemudian kalian bosan dan ingin menghapusnya? Kalau misalkan kalian bingung caranya bagaimana, silakan tonton video ini sampai selesai teman-teman. Karena di sini kamu akan mengetahui bagaimana cara menghapus stiker yang sudah kita buat atau yang kita tambahkan di WhatsApp kita. Tapi sebelumnya, jangan lupa tinggalkan jejak ya dengan cara subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan ketika saya upload video terbaru teman-teman. Oke, langsung aja langkah pertama, tentu saja silakan buka WhatsApp kalian. Dan di sini kalian akan masuk ke halaman chattingan ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya silahkan buka salah satu chattingan yang ada. Misalnya saya contohkan si Parjo Oblo ini ya. Duh sorry teman-teman. Dibuka aja dan masuk ke halaman chatnya seperti ini. Kemudian lihat di bagian bawah teman-teman. Di sini ada icon emoticon. Nah ini silahkan diklik saja icon tersebut. Kemudian lihat di bagian bawah sini, ini ada tiga pilihan ya teman-teman, emoji, terus kemudian gif, dan juga stiker. Nah ini silahkan dipilih yang paling kanan ya teman-teman, atau stiker. Nah kemudian di sini ada beberapa pilihan stiker yang sudah pernah kita buat atau kita tambahkan di WhatsApp. Nah ini ya teman-teman. Nah nanti kita akan menghapus stiker-stiker ini. Selanjutnya silahkan pilih tanda plus di bagian kanan ini teman-teman. Tinggal diklik aja dan kalian akan dibawa ke sini. Nah di sini ada dua pilihan ya, semua stiker dan stiker saya. Menu semua stiker ini adalah stiker-stiker yang bisa kita tambahkan di WhatsApp kita. Nah di sini ada tanda centang ya, ini tandanya stiker tersebut sudah kita tambahkan di WhatsApp. Dan yang masih ada tanda seperti ini atau tanda download ya, ini stiker yang belum kita tambahkan di WhatsApp. Nah untuk menghapus stiker yang sudah kita tambahkan atau kita buat, kalian bisa masuk ke menu stiker saya yang ini ya teman-teman. Terus kemudian di sini akan nampil stiker-stiker yang ada di WhatsApp kita. Kalian tinggal pilih saja stiker mana yang mau dihapus. Misalnya saya mau menghapus Encanto ini ya teman-teman. Tinggal klik aja icon tong sampah di bagian kanannya. Tinggal diklik aja, kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Langsung aja diklik hapus teman-teman. Dan stikernya akan terhapus ya. Saya contohkan lagi teman-teman. Saya akan menghapus yang Stranger Thing ini ya. Tinggal diklik icon tong sampah, kemudian hapus. Maka stikernya akan terhapus teman-teman. Kalau misalkan kita kembali, maka di sini sudah tidak ada pilihan stiker yang sudah kita buat ya teman-teman. Nah terus kemudian untuk menghapus stiker yang ada di favorit atau di terbaru, ini tinggal diklik aja seperti ini teman-teman. Terus kemudian hapus dari terbaru ya, seperti itu, tinggal diklik. Terus kemudian hapus dari terbaru. Kalau misalkan di favorit ya sama aja teman-teman, tinggal diklik aja seperti ini. Terus kemudian hapus, klik hapus, klik hapus. Nah itu bonusnya teman-teman. Seperti itu ya, cukup gampang dan mudah. Tentu saja sangat cepat ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja tutorial singkat tentang cara menghapus stiker WhatsApp yang sudah kita buat atau kita tambahkan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa sekali lagi tinggalkan jejak dengan cara subscribe channel ini. Like, komen, dan share supaya yang lain juga tahu teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Bye-bye.